Seminggu lagi nak raya. Biasanya hari nak dekat raya ni orang dah bersiap dah. Tapi selalunya orang buat apa? Banyak benda yang kita kena fikir. Nak buat itulah, buat inilah. Tapi maklumlah kita ni manusia. Sifat malas tu memang tak ke mana. Tapi nak tak nak, raya tak boleh sempoi je. Kenalah dengan star, barulah on sia tak ya. Ibu dah start menjahit. Raya tahun ni nak cuba buat baju Melayu sendiri. Kain pun dah terbeli. Tapi yang lain sibuk dengan hal sendiri. Aku pun cuba buat-buat busy. Maklumlah bulan puasa ni, malas dan penat dia tahap maksimum dah. Tapi aku cuba lawan gak. Mana tahu dapat rezeki pahala bulan Ramadan nanti. Tiba. So sekarang kita orang nak keluar pergi beli barang untuk kita touch up pagar-pagar ni. Korang tengok ni, banyak karat. The whole pagar. And then nak beli lampu lip lap. Lampu lip lap, tengok rumah lain tak ada pun lampu lip lap. I guess we are the first one lah nak kena beli lampu lip lap. Lepas tu satu lagi, kau nampak ni, daun-daun semua ni pun kena sapu. Sebab kat rumah ni banyak pokok, so kita kena bersihkan the whole house. Let's go. Jadi, teruslah perjalanan kita ke hardware store. Beli semua keperluan. But, on the way balik, ternampak kedai jual mercun. Terus singgah dulu. Lepas tu, terus gerak ke kedai lampu. Kat sini tak banyak pilihan. Tapi, asalkan ada je lah, kita beli juga. Aku dah excited nak cat pagar. Tapi malangnya, 2-3 hari lepas tu asyik hujan je. Terpaksa tangguh. Cuaca dah cerah balik. Apa lagi? Time to spray pagar lah. Pagar ni actually dah usang dah. Jadi the only cara yang boleh buat, aku touch up je mana yang berkarat. Tak adalah nampak sangat. Malam esoknya, kita tunggu hari pengisytiharaan. Tak sabarnya nak raya. Duli-duli yang maha mulia raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu 10 hari bulan April 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Tadi dah announce raya. Jomlah sambut. Finally, setelah sebulan berpuasa, akhirnya tiba juga Syawal. Malam tu, the whole family balik ke rumah. Kita orang sambut malam raya pertama sekali. Main mercun lah, main bunga api lah. Ikutlah semua benda kita orang try. Jadi, dengan ini, sebagai pengakhiran, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh warga Malaysia. Oh.